Rapot anak saya, dan alhamdulillahnya anak saya menjadi juara umum di kelas 71 dan 72. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru pembimbing Kinan atas didikannya dan bimbingannya sehingga anak saya bisa menjadi juara umum kelas 7. Siap
pihak saya sehingga anak saya bisa menjadi juara umum adalah selalu memantau anak saya ketika belajar dan selalu ada komunikasi setiap hari untuk saya dan anak saya sehingga kami ada komunikasinya lancar, jadi saya mengetahui bagaimana sekolah anak saya setiap harinya dan kegiatan anak saya setiap harinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengajarkan dan membimbing saya dalam mengajar sampai saya bisa mendapat prestasi seperti ini. Harapannya semoga Bapak dan Ibu Guru bisa lebih sabar dan ikhlas dalam mengajarkan buat muridnya dan semoga murid-muridnya bisa tambah prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Musyarakat Putra kelas 81. Hasilnya alhamdulillah bagus, Pak. Peringkat 1 untuk mengajar anak saya dengan baik. Oh, iya. Sehingga anak saya menjadi berprestasi. Ya, semoga anak saya dapat ditingkatkan lagi lah prestasinya. Kiat apa agar anaknya berprestasi, Pak? Belajar dengan sungguh-sungguh, ya, tidak cepat membanggakan diri agar prestasinya dapat ditingkatkan lagi. Kemudian harapan untuk Bapak Ibu Guru atau sekolah untuk kedepannya? Harapannya agar mengajar lebih baik dan menjadi orang tua di sekolah dalam hal belajar. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan bimbingan untuk anak saya sehingga menjadi berprestasi.